ini dia melakukan penganiayaan terhadap korban, di mana tersangka dan korban ini masih ada hubungan keluarga, yaitu ibu kandung dan anak kandung. Jadi dia di kita dipukul lah ya, menggunakan alat-alat, ada yang sindal, ada yang sapu ini, ada yang gantungan. Kenapa dipukul? Motifnya adalah tersangka kesal dengan korban, yaitu tidak suka apabila korbannya diperintah lambat-lambat, diperintah tidak sesuai dengan maunya dari pelaku, seperti itu.